Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas lagi masalah kolam renang yang telah kita buat di Kota Balikpapan, dan ini adalah tahapan yang dari tahapan sebelumnya. Ini adalah pelepasan rangka B-casting setelah kemarin dilakukan proses pengecoran kolam renang. Ini kita membuka ini, kemudian kita membersihkannya secara menyeluruh untuk bagian dinding dan juga lantai kolam. Untuk tahapan-tahapan setelah proses seperti ini, kita sterilkan dulu areanya dari berbagai sisa-sisa beton coran yang kemarin, yang mungkin ada yang kurang rapi. Kita rapikan dulu bagian sisi lantai dan juga dindingnya, kita bukain semua prosesnya. Jadi kita ngelihat dari video ini, saya di sini mengarahkan anggota saya untuk melakukan proses pembersihan dalaman kolam renang, dan untuk yang bagian kropos, bagian dindingnya dan juga lantai, kita akan menambalnya. Dan ini tahapannya, setelah kita lakukan pembersihan seperti ini, kemudian kita cek bagian dindingnya. Yang kropos kita tambalin, dan begitu terus-terusnya sampai kelihatan benar-benar rapi untuk bagian dalaman kolam. Nah, setelah kita lakukan proses itu, jangan lupa kita membersihkan juga bagian sisa-sisa pasir ataupun debu-debu yang di situ mungkin masih banyak. Kita kurangin volumenya agar nanti daya perekat dari waterproofing yang pertama kita itu maksimal kerjanya. Itu bagian sisi sini sebelah sana. Ini kolam memiliki ukuran 4x2,5 dengan sistem semi overflow. Nah, di situ bisa kalian lihat ada dua bak, yang satu ruangan mesin dan yang satu adalah ruang balancing tank. Dan untuk geternya nanti kita bikin di letter L. Bisa kalian lihat yang itu. Nanti kita langsung saja ke bagian bawahnya untuk mengecek kolamnya ada di belakang rumah. Nanti kita rapikan menggunakan taman dan juga lain-lain. Dan ini adalah sisi dari lantai 2. Dan ini adalah tahapan yang bagian pertama setelah saya waterproof bagian dinding-dindingnya sebelah sini. Ini sudah saya waterproof yang tahap yang pertama. Dipastikan lagi untuk melakukan waterproofing ini harus secara perlahan dan benar-benar diperhatikan, karena ini menyangkut pada kebocoran kolam renang kalian. Nah, ini yang saya maksud, seperti yang kropos-kropos itu kita ketok kemudian kita tambal nanti. Tinggal belakang dan dinding sebelah sini. Nanti setelah kita lakukan proses waterproofing ini secara menyeluruh, kemudian kita nanti plester tipis, setelah itu kita waterproofing lagi. Jadi biar benar-benar safety untuk pada kolam renang ini. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.